Ya, aku baru dapat call. Dia kata dia dah nak masuk enjin. So aku dah, sebenarnya aku ke tempat lain ni, jauh juga sebenarnya, tapi sebab nak tengok je pasal. So aku nak pecut pergi sana lah terus. Okay, so sekarang pukul berapa dah ni? Pukul 11 lebih dah. Hopefully sempat lah tengok. Alright, sekejap eh, aku off dulu. Sekejap lagi dah sampai kat sana, aku on balik. Bye. Okay, sure. Assalamualaikum. Hello. Dah tergantung dah. Yang apa tu? Yang drive shaft tu kah? Sebelah ni. Ah, sebelah ni. Kat sini je. Abut dah. Step bus sebelah sana dah 6 terus. Dah tukar. Yeah. Steering rack baru Evo. Oh. Oh ni steering rack ni. Evo punya. Yo Evo punya. Kalau Malaysia punya sini mai putih. Putih dah possible. Oh, hitam. Screw by lengki. Nampak rupa je terus. Lama dah gacu tekan enjin akhirnya. Tukar. Oh, sebab ni tu kok. Ni yang cakap pecah tu. Oh. Ha, saya beli dah. Okey. Ya, enjin lama tu dah tukar eh? Dah berjalan ke? Yeah. Okey, okey enjin tu. Okey. Okey. Terbaik ya. Lak je mati. Oh, bateri pun dah tukar kan? Bateri mana? Dekat bateri sini. Saya akan alih buka sini. Mana alih kat situ lah. Kat sini tak lepas kan? Lepas tapi tak lempik. Lempik. Sebab dia buka stok. Oh. Dia pakai tight, tak alloy. Kalau stok, stok pun tak lempik. Tunggu lain jadi. Buka sport ring je pun. Sport ring dengan brake. Oh, sport ring dengan brake. Brake Evo. Sama eh dengan rim City tu eh? Sama. Color je lain sikit. City tu pun terus nampak lain tu. Tukar. Cantik gila. Tu ada keluar. Tu lah. Macam-macam rim. Agak hitung. Oh ni lepas ni? Dah. Jalik. Boleh gantung. Nampak takut siapa tak kerti. Yang penting di kanan dulu. Kita di kanan, depan belakang tu untuk tak nak bagi dia vibrate. Saya ambil saya tunjuk. Ini bukan saya kasi dia alloy. Alloy. Sekejap. Tak. Oh, muat-muat eh. Oh, muat ni bateri situ. Muat bateri ni, eh. Bawah sikit lah. Saya kalis ni pusing. Betul-betul kat sini. Dia akan muat sini. Oh, okay. Nice. Just nice. Alright. Dia duduk tu. Lawa. Cepat video. Ya. Lagi metal kat belakang. Lagi metal. Nice, nice. Tak terai dah, memang gantung terus. Oh, tak ada, tak ada. Okay. Ni kena angkat sini. Boleh? Ya. Belakang ni boleh. Tengok macam ni pun dah senyum lah. Hai, senyum sangat dah ni. Happy dah rasa tu lah. Takut. Takut. Tak ada benda dah ni rasanya. Memang puas hati dah lah. Dah daripada 4G13 yang stok kot dalam carburetor. Nampak yang ni lama dah. Tanya Cik Syuk berapa lama dah nak tanya-tanya kan. Saya tak kisah. Saya layan je. Saya okey je. Alright, jadi kita dah jumpa kereta. Korang pun dah tengok enjin apa tu. So, pada sesiapa yang tak tahu, itu adalah 4G93 single cam. Alright. Confirm ramai je akan tanya aku kenapa tak go for twin cam and everything kan. Okay, sebab untuk build ni aku nak buat dengan kelainan sikit lah. So aku nampak dekat internet sekarang, dekat YouTube, dekat Facebook semua, kalau tengok Satria or Wira,
mostly akan go for JSR or twin cam. So aku nak try lah, aku nak try buat build single cam 4G93 and kita tengok lah macam mana performance yang kita boleh dapat lah. Of course lah, kalau nak go for power you have to go for the twin cam or JSR or even VVAC apa semua kan. Tapi aku tengok yang engine ni sebenarnya ramai orang pakai 4G93 single cam ni, tetapi tak ramai, tak banyak dekat YouTube semua, tak banyak. So aku just nak try aku nak letak dekat kita, aku punya Satria, and then we'll see lah macam mana kita boleh, apa yang kita boleh buat dengan engine ni. Mungkin go full turbo, NA semua tu aku tak plan lagi. Aku memang plan nak masukkan je engine ni dulu, and then kita test run, kita buat dyno, and then see lah macam mana. Kalau korang ada upgrade apa semua, boleh lah kita plan sama-sama kan. As of now memang go for the single cam dululah. Maybe nanti in the future aku tak tahulah, mungkin aku akan tukar head twin cam ke apa ke. Tapi dalam tahun-tahun yang terdekat ni memang project aku memang this one 4G93 single cam, and aku nak fork out the power of NA dulu. Aku memang tak nak go for turbo and everything. Jadi korang pun dah tengok engine apa yang aku akan pakai, yang aku dah masukkan dah pun. Okay, so engine tu bukan stock. Engine tu dah ada sikit barang kat dalam dia. Yang pertama, dia dah ada piston. Piston tu oversize lah. So sekarang piston yang stock sebenarnya size lebih kurang dalam 82. So yang ni piston ni size 85, 85. Okay, other than that, intake pun kita dah ubah. And then extractor lah. Extractor kita ambil pada MiVac punya. So ini sebenarnya semua barang-barang owner kereta lama. So aku just angkut sekali lah. Okay, memang dah attached to the engine. So kita pasang dulu. Pasang, and then other than that, korang boleh tengok yang sebenarnya banyak juga barang yang dah tukar. Kita kena tukar drive shaft. Drive shaft memang dah teruk dah. And then kita tukar sekali dengan steering rack lah. Jadi nanti bila dah dapat, bukan je engine baru, rasa pun insyaAllah rasa macam feel pun macam kereta baru lah. Selain daripada tu, aircon, so alang-alang dia dah buka semua tu. So aircon pun tukar aircon baru, ambil pada Wira. And then satu lagi, disc brake belakang. Disc brake belakang pun kita tukar lah, sebab macam korang tengok yang dulu-dulu tu kan, kita dah pakai brake drum balik kan, sementara. So macam aku cakap, so sekarang ni the cheapest one is the yang aku boleh dapat is Wira lah. Okay, so Wira tu dah dapat, and then dia dah pasang lah. Dia akan pasang. So nanti kita tengok lah disc brake tu, dia dah dapat. Macam korang tengok tadi tu, dia dah dapat, and then cuma tinggal nak pasang je lah. Nanti bila dia dah pasang tu, mungkin aku tengok balik lah. Tak sabar agak tu, sebab yang tu dia punya caliper tu pun warna kuning. So sesuai lah dengan kita kan. Okay. So itu je lah hari ni. Tak ada apa-apa sangat. Aku just excited nak tunjuk kereta. Jumpa korang esok. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.